Ya, ini dia proses pembuatan pisau sadap, Sur. Sadap karet oleh Mpu Gandring. Enak ya. Nyawang kalau nyocot ya pun enak. Ya ya ya. Terus proses bentuknya gini sing suwi ngeratakno berarti itu ya namanya dari besi berkualitas. Kata suhunya ini yang bagus. Abang maning, Pak. Iya. Abang maning, Pak. Tipis banget. No wonder man ini. Pisau ndero sekarat. Nah, ini proses pembentukannya, Kan iso di pedot-pedot kayak gitu. Heeh. Iso. Ini orderan gue, coy. Aku ya arep deres karet barang. Kayak tipis ya gelis ya. Bakar lagi, tinggal sedikit lagi. Pandai besi, Empu Slamet. Proses pembengkokan. Kesikunan bro, kesikunan gak? Tenang aja, musuh ahli ini apakah tenang nih? Hehehe.
ngono gawe ya gelis lho kok garapan sampai numpuk ya apa saking males e empune ya biar jane. Iya juga. Empune kadang-kadang malesan, Jon. Garapane lho sak menene iki. Iki sing servis ini. Ini lho yang servis lho sak pirang-pirang. Pisau sadap karet ini. Biru, lipat, benar, anak dari molas sih. Itu servis, ini gawe dari nol loh. Ora sampai 15 menit loh tadi. Ampunnya rada males. Empu gandreng. Bikin pisau sadap soalnya kalau pas lagi gak kerja aku nyadap karet, Jon. Coba nanti seperti apa rasanya nyadap pakai besi api ini kualitas terbaik, Jon, besinya menurut empunya ini. Empu toko apa lebih bagus dari karnel katanya. Kita nanti lihat cara proses penyepuhannya. Didoni barang karo suhune. Cuy, langsung tuwek dhewe. Dialisne iki, Bos. Pakai krim polos. Kita coba nanti kualitasnya seperti apa, Jon. Blur. Ini belum disepuh, ya. Iya. Belum ditowekkan ini. Tinggal sepuh. Untuk serep di rumah, aku udah ada di satu, cuman udah mau potel. Kena paku. Karena kena tulangan sotok ya. Cimira cim. Pakai uli. Uli, Jon. Dibiarkan adem nanti itu. Jos. Memang aku lek pengen dia barang ya pengen sing jos-jos ngono kuwi. Gak seneng aku sing biasa-biasa, kudu luar biasa. Iya. Kecuali lek pisone itu pisau beli kualitas rendah ya jeneng tuku kan. Lagi musuh ahli kok njaluk ya sing apik pisan to kok. Wes. Itu sudah tua, Coy. Ya. Tinggal jungkal, coba langsung. Tinggal asah, Men. Tumben adem mbok longne aku. Biasanya panas mbok longne aku kurang ajar to kok. Thank you.
Selamat ini orderan pisaunya sampai ke Kalbar, sampai ke Malaysia. Langsung lokal, coy. Dan ini finishingnya, tinggal besi garantok. Lagi tak kosek sekitar berapa menit terus landep ini. Berarti suhunya sih mandi, empunya.